Pemirsa, kegiatan penghentian operasional angkutan batubara dipastikan akan kembali dilakukan jelang Hari Raya Idul Fitri. Polisi akan menghentikan operasional truk batubara sejak H-7 Idul Fitri. Sinyal penghentian lalu lintas mobil batubara di Provinsi Jambi kembali terjadi. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi AKBP Lutfi mengatakan, H-7 atau 7 hari menjelang Idul Fitri tahun 2023, operasional angkutan batubara akan kembali dihentikan. Sementara terkait berapa lama penghentian belum ada kepastian karena masih dalam perancangan antar pihak. Selain mobil batubara, penghentian juga diberlakukan kepada semua truk angkutan barang yang non-esensial. Namun untuk truk pengangkut esensial seperti sembako tetap diperbolehkan beroperasi. Seminggu barang lebaran itu semuanya angkutan batubara, angkutan barang kecuali yang barang esensial itu tidak boleh beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Doli Maulana, Jambi TV.